teman-teman, kita sudah sampai Sate Maranggi. Ini luar biasa, parkirannya banyak banget, full parkirnya sampai nggak muat. Ini gila, benar-benar gila. Mungkin selama ini tutup karena PSBB, begitu sekarang buka, wow, terjadi ledakan yang luar biasa, full. Cari tempat parkir saja susah, apalagi mau makannya ini nanti pesannya nggak tahu berapa jam. Oke, kita coba masuk ke Sate Maranggi. Seberapa penuh nanti yang ada di sana? Teman-teman, kita masuk ya. Oke. Nggak tahu. Antrian, iya, lagi ke ATM baru boleh diizinkan masuk setelah menunggu beberapa saat. Ini lumayan ketat checkpointnya, ATM Maranggi. Izin ya, Mbak. Oke, apa nih? Nanti satu lagi ya, Mbak. Oke, kita masuk ke area Sate Maranggi. Sudah di bookingin tempatnya untuk 10 orang. Iya. Sekarang tambah lengkap lagi, ada banyak souvenir di sini. Ini souvenir khas Purwakarta, Subang. Kita coba masuk ke tempat makan. Wow, full book. Oke, teman-teman, kita duduk dulu sebelum pesan. Teman-teman, ini di lokasi dalam restoran Sate Maranggi. Memang dulu belum PSBB, ini penuh banyak dagangan. Ada misalnya ini gado-gado karedok, Haji Nur, kemudian soto ayam babat, dan sop gulai Haji Maya, kemudian sayur asam jus Haji Mamun. Tapi begitu PSBB, ini semua di take out, barang-barang yang ada di sini, dan sekarang hanya murni sate Maranggi saja. Jadi mungkin ini ditengok di lokasi luar, di relokasi, tapi ini sekarang menjadi kosong. Dulu penuh di sini. Oke, kita coba lihat di sisi lain. Ini untuk takeaway. Jadi pesanan yang dibawa pulang. Ini untuk takeaway. Jadi beda dengan yang dipanggang di sini. Ini adalah wow. Ini apanya, Mas? Sambalnya ya? Sama sate ya? Banyak sekali, Mas. Oh, ini yang di take away ya? Ini yang di bawah ya? Oh. Sehari habis berapa kilo tomat, Mas? Berapa kuintal? Berapa ton? 15 kuintal. Wow, tomat doang 15 kintal. Luar biasa. Setelah PSBB, kapan buka? Ini hari keberapa buka? Oh, udah lama juga ya. Pada saat PSBB, tutup. Take away aja paling. Ya mungkin ini sudah mulai buka normal lagi, Mas ya.
Jadi ya. Iya, yeah, pengunjungnya banyak sekali. Parkirnya aja sampai susah, Mas. Waduh, belum ngantri parkir, belum ngantri satenya. Oke, Mas ya. Makasih ya, Mas. Saya cari liputan lainnya, Mas. Izin ya nanti di YouTube ya, Mas. Teman-teman sisi lain, ini ada es kelapa muda Haji Rastan. Ini kayaknya perkumpulan pedagang semuanya di belakang ini. Oh, kelapanya saja sebanyak ini. Gila banget ini. Wow. Ini. Oh, ini yang di take away ya, Mas ya? Wow. Banyak sekali, Mas. Waduh. Kamu enggak haus, Mas? Oh, enggak haus. Kalau haus minum aja. Oh, Bu Haji. Izin ya, Bu Haji. Wah, ramai sekali, Bu Haji. Setiap hari kayak begini ya, Bu Haji ya. Alhamdulillah. Sekarang aja. Iya, kemarin PSBB. Iya. Paling dibungkus bawa pulang aja ya. Iya. Sekarang baru buka normal nih, ya. Iya. Iya, kita pengennya juga normal, Bu Haji. Iya. Oh, udah sulit banget kalau di rumah terus. Iya. Ini kelapa sehari habis berapa truk nih? Kurang lebih satu truk. Oke, setengah truk lah ya. Setengah truk habis satu hari untuk kelapa muda. Iya, Sabtu Minggu bisa satu truk. Alhamdulillah lancar, Bu Haji. Oke, saya cari tempat lain dulu ya, Bu Haji. Oke, makasih. Ini adalah khusus yang menyiapkan takeaway. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 orang. 15 orang khusus untuk melayani yang takeaway. Wow, luar biasa. Ini adalah sambal tomatnya. Ya, coba kita cari sisi lain dari sate Marangi. Teman-teman kalau mau lihat ini betapa banyaknya orang yang makan di sini. Cari parkir saja susah. Ini ngantri bayar. Sudah nggak tahu lagi ini berapa omsetnya. Ini yang sudah selesai makan ngantri bayar, dan di kejauhan sana tampak masih menikmati santap makan sate Marangi. Full, benar-benar full bu. Dan ini setiap hari seperti ini situasinya. Oke, kalau seperti ini soalnya yang harus dilayani. Kalau sebanyak ini yang harus dilayani dan minta cepat semuanya. Nah, kita coba akan lihat sisi lain bagaimana mereka melayani atau bagaimana mereka menyiapkan hidangan makanannya untuk sebanyak orang ini. Ikuti saya terus. Oke, teman-teman, inilah cara mereka menyiapkan satenya. Jadi di sini ada tungku pembakaran. Tunggu yang ini sementara masih belum aktif. Ini yang aktif sih yang di sini. Tunggu pembakaran. Mas, ini berapa meter, Mas? Panjangnya, Mas? 1, 2, 4 meter ya. Panjang tungku 4 meter. Wow. Panjang tungku 4 meter. Terus cara bakarnya dari kedua sisi, sisi kanan dan sisi kiri. Wow. Ini jadi ada dua sisi dari yang satu tungku ini. Jadi dari sisi sini dan sisi sana. 6, 7. Ada 7 tungku semua ya, Mas? Luar biasa. Ini tampak ini sate yang belum dibakar.
total semuanya ada 7 tungku. Ini gue bingung nih mau ngambil angle yang mana ini. Ini aja, satu saja. Ini sama emasnya udah mulai bolak-balik. Jadi secara keliling saja dia langsung mau bolak-balik. Ini yang kambing apa yang sapi? Sapi. Sapi ya. Nah, ini khusus sate sapi. Jadi ada sate sapi, ada sate kambing, ada sate ayam. Kemudian sop dan lain-lain lengkap sekali. Semua di sini total ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tim. 10 tim dari 7 tungku. Sekarang yang nyala 1 2 3 4 5 tungku. 5 tungku. Satu tungku isinya berapa tusuk nggak tahu ya? 200. 300. Teman-teman, satu tungku ini isinya 300 tusuk. Wow. Luar biasa. Ini sate marangi Haji Yeti Cibungur Purwakarta. Yang cukup fenomenal. Dan setiap kali saya melintas di tol Cikampek, selalu saya mampir ke sini. Oke. Satu tungku 300. Ada 1 2 3 4 5. 5 tungku yang nyala. 5 kali 3 1.500 tusuk. Subhanallah, luar biasa. Luar biasa, Mas, luar biasa, Mas. Tungku satu, ini sungguh luar biasa, terbesar di Asia Tenggara, bahkan mungkin terbesar di dunia. Wow. Sehari habis berapa kambing, Mas? Ini yang sudah siap, nggak tahu kapan ngerjainnya, terus kemudian nggak tahu juga karyawannya berapa orang yang tukang nusukin, nggak tahu dah. Nah, total karyawan ada berapa? Kurang lebih 200. Total karyawan 200. Ya, ini ada yang sudah siap. Ini sudah siap, ini sudah siap. Ini sudah siap juga, ini siap dibakar. Nah, ini sudah siap dibakar. Ini sudah siap bakar. Ya. Ini saya coba ambil, dan ini teman-teman kalau mau lihat satenya itu, jadi dagingnya itu murni, nggak ada lemaknya. Ini yang masih mentah, yang belum dibakar. Jadi dari ujung sampai ujung itu murni daging semuanya. Biasanya ada di tengahnya ada lemaknya, ini tidak. Inilah keunggulan sate marangi. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Ini juga masih sapi. Ini sapi ya Pak Haji? Sapi. Masih sapi. Mungkin ini gede-gede banget satenya. Ini yang sapi. Kalau nggak percaya, nih gede banget nih. Nah, gede banget nih. Sapi, jadi sistem bakarnya dari dua sisi. Sisi kanan dan sisi kiri, kemudian secara bergantian dan berurutan ada spesialis tukang balik-baliknya doang, balik-baliknya sendiri. Ini luar biasa. Oke, ayo Mas, nggak apa-apa Mas. Ini tungku fenomenal. Oke, kita coba sisi lain, tungku lain. Ini kambing ya Mas? Kambing. Ini kambing yang baru dipasang. Jadi ini sate itu sekali lagi dipasang dari sisi kanan dan kiri. Jadi sekali pasang ini isinya 300 tusuk. 300 tusuk lebih kali. Ini berapa isinya? Sih? Oh, 300 ya, memang udah dihitung ya. 300. Satu tungku 300. Ini yang sudah matang. Kemudian di
masukin ke box sesuai dengan pesanan untuk yang takeaway. Ini khusus untuk pesanan takeaway. So, beginilah kesibukan pelayanan Soto Maranggi. Ini luar biasa. Ini yang sudah mau dihidangkan. Ini yang sudah siap untuk dihidangkan. Ada yang unik dari sate Maranggi itu adalah, nah, banyak banget sate, tapi dia makannya nggak mau pakai sate. Ini yang unik dan ya cukup, nggak tahu itu sayur apa itu. Soalnya kalau makan sate terus ini badannya udah kayak begini, mungkin lama-lama. Cukup makannya dengan, katuran. Ini karena setiap hari ini sama sate, justru tukang satenya sendiri udah bosen makan sate. Inilah yang unik dari sisi lain Soto Maranggi. Oke teman-teman, sana hidangan sudah siap. Kita coba review satenya. Ini sengaja saya pesen dua warna, dua ini. Yang ini sate sapi, yang ini sate kambing. Tuh. Kemudian ini. Ini apa tadi, Mas? Sop dengkul. Nah, cara unik menyajikan di nasi putihnya adalah dengan daun pisang. Ini juga yang menambah nikmat dan sedapnya sate Maranggi. Oke, seperti apa taste-nya sate Maranggi? Kita coba bersama-sama. Tapi aku nggak mau kelihatan. Oke, ini yang apa nih? Daging apa nih? Ini yang daging sapi. Coba. Gurih. Teksturnya empuk. Empuk. Berbuah amat. Oke. Kita coba nikmati bersama-sama. Oke teman-teman, sekarang usai makan dan kita bayar. Di kasir pun kita ngantri, semuanya serba ngantri. Ini nggak tahu lagi nih omsetnya. Kamu juga. Dua, tadi yang satu lagi udah dibayar. Sate Maranggi Haji Yeti. Cuman 136. Porsi besar. Oke, sampai jumpa, dadah.